Sementara di desa Delot Berawah di Jembrana, Bali diserang ribuan lalat saat Sabtu minggu terakhir. Lalat yang mengganggu kenyamanan warga ini diduga berasal dari kandang ayam tidak jauh dari permukiman. Sudah seminggu warga desa Delot Berawah Kabupaten Jembrana, Bali terganggu kenyamanannya akibat adanya wabah lalat. Ribuan lalat ini hinggap di mana-mana, bahkan hingga ke dalam rumah dan dapur. Lalat-lalat ini juga merugikan pemilik warung karena membuat pembeli urung berbelanja. Warga menduga wabah lalat ini berasal dari kandang ayam yang tidak jauh dari permukiman warga. Dulu bu, enten, nah asal luna ten siap liu bu buyung enten. Oh, karena kandang ayam. Kandang ayam. Nah, itu kandang ayam uling mak dumuna tau enten. Riki sekedar leput dangin nanu ten enten, dangin dalam. Baru pertama kali ini ki geng ge. Eh niki lantas lampu sebutun teh siap juga langsung yo nangkangin. Terkait hal ini, perbekal desa telah memanggil pengelola kandang ayam untuk mencari solusi. Nah, kami dari pemerintah desa mempunyai langkah, mempunyai upaya memanggil daripada pemilik usaha untuk diajak berkoordinasi. Tujuannya kami berkoordinasi itu adalah bagaimana kita bisa menjaga lingkungan dan usaha yang ada itu ke depan itu lebih baik lagi. Untuk sementara, pihak desa akan mengajukan permohonan fogging atau pengasapan dari kecamatan guna mencegah terjadinya penyakit akibat lalat. Tim Liputan melaporkan untuk NET.